Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, saya Nurul Izzah Anwar, Ahli Parlimen Perumahan Tampau. Dan hari ini di perkarangan Parlimen, kita akan memulakan sesi Dewan Rakyat jam 10. Hanya selepas itu saya banyak menghabiskan masa dalam mesyuarat PAC, ya, Jawatan Kuasa Kira-Kira Wang Negara, yang sangat penting. Anda mungkin telah baca pendedahan laporan ketua audit tentang sistem kastam yang tidak berfungsi walaupun lebih 200 juta ringgit telah dibelanjakan bagi maksud untuk mewujudkan sistem tersebut. Jadi itu hanyalah satu. Kadangkala rasa sedih sebenarnya, rasa sangat kecewa kerana bukan mudah, ya, bila rasuah ataupun salah guna kuasa ataupun pembaziran sudah berlaku, amat sukar sekali. Kita boleh siasat, tapi urus tadbir dan undang-undang, ya, it is not easy to catch a thief post the fact. Jadi saya berharap kita dengan itu sentiasa beringat mengetahui hak kita dan memastikan kita sama-sama berusaha bukan sahaja hidup dengan penuh integriti, menjaga dana sama ada dalam ruang lingkup tanggungjawab kita di rumah, di sekolah, ya, di pejabat, di mana-mana, kerana saya, you know, we grow up, kita ajar anak kita jangan mencuri, jaga duit orang, jaga amanah orang. Jadi sudah tentu yang kita mahukan adalah di mana-mana segmen bidang pemerintahan kita pastikan, ya, dana dibelanjakan mengikut aulawiat keutamaan yang terpenting. Dua cabang utama saya selalu sebut, pendidikan dan juga kesihatan. Jadi saya nantikan belanjawan. Sekarang kita bercakap tentang RMK 12, tapi sudah tentu kerja PAC ini penting kerana kitalah kiranya mata-mata melihat apa sebenarnya pihak eksekutif patut buat dan apakah perbelanjaan itu, ya, mengikut hala tuju yang ditetapkan oleh Jabatan Ketua Audit Negara. Adakah perbelanjaan itu dibuat secara teratur tanpa melibatkan sebarang kerugian kepada kerajaan dan negara? Hari ini kita kena selesaikan laporan amanah raya. Saya tak boleh dedahkan lagi sehinggalah embargo ia berakhir. Dan semalam kita selesaikan laporan YB Johor Bahru. Kalau siapa berkelapangan tengok bahas malam, beliau berbahas jam 7 malam. Dan laporan semalam berkait tentang perumahan prima. Jadi saya fikir kalau ada kesempatan, sila klik di link di bawah, tengok laporan-laporan PAC yang telah kami terbitkan untuk tatapan umum. Memang berjam-jam, ya, berpuluh, beratus jam dibelanjakan untuk menyiasat, mendengar kesaksian, ya, semua pernyataan saksi-saksi, bukan kesaksian, pernyataan saksi-saksi, untuk meneliti apa yang kita boleh simpulkan bagi mengawal dan memastikan dana rakyat itu tidak dibelanjakan dengan cara yang tidak teratur dan akhirnya mengakibatkan kerugian. Imagine a system yang patut digunakan untuk kita ni, ya, oleh Jabatan Kastam sampai hari ini tak berfungsi. So, what do we do? What do we do when 200 million has been spent, more than that? Dan ia sangat diperlukan di masa pandemik untuk menutup dan memenuhi keperluan dan juga kerapuhan sistem. Okay, so take care. Semoga anda melalui hari Khamis yang penuh dengan keberkatan, insyaAllah. Jangan lupa doa, usaha dan jaga SOP anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.